Oke, teman-teman, di aku melangkah lagi. Siang hari ini kami baru aja menyelesaikan perjalanan kami di Pemutusan Island ataupun Pulau Pemutusan bersama Bang Randy, Bang Haji, Bang Aan, dan si Buyong. Dan tentunya tetap bersama saya dalam reportase aku melangkah lagi untuk pulau-pulau selanjutnya. Terima kasih Bang Randy dan semuanya. Terima kasih untuk liburan di pulau ini. Sampai jumpa di aku melangkah lagi. Ternyata masih banyak pengunjung yang datang di siang hari ini dan mereka umumnya menginap dan baik itu mempergunakan tenda ataupun penginapan yang ada disediakan di Pulau Pemutusan ini. Dan kami akan coba untuk bertolak lagi ke dermaga asal untuk melanjutkan perjalanan melalui darat ke kawasan Mandi. Tetap bersama saya dalam reportase Aku Melangkah Lagi dan tentunya dari kawasan Pemutusan, aku akan tetap menyampaikan kepada teman-teman untuk reportase Aku Melangkah Lagi selanjutnya. Sampai jumpa di Aku Melangkah Lagi. Oke, teman-teman, di Aku Melangkah Lagi, demikianlah akhir daripada kegiatan Aku Melangkah Lagi ke Pemutusan Island ataupun Pulau Pemutusan di siang hari ini. Dan sampai jumpa lagi tentunya dalam reportase Aku Melangkah Lagi untuk episode lainnya. Dan kita lihat di Pemutusan siang hari ini sangat wow gelombangnya. Kini kita mencari posisi yang agak lebih lurus tentunya. Dan lihat di masih banyak pengunjung yang datang di Pemutusan Island. Dan di sebelah kiri saya kalau kita lihat, ya, selamat tinggal Pulau Pagang dan selamat tinggal Pemutusan. Dan tetap di Aku Melangkah Lagi episode selanjutnya. Sampai jumpa. Aku Melangkah Lagi. Aku Melangkah Lagi dan sekarang kita bisa lihat di sebelah kiri yaitu Pasumpahan Island ataupun Pulau Pasumpahan. Di sini cukup banyak pengunjung, lebih didominasi oleh anak-anak karena pulau ini adalah pulau yang paling terdekat dengan daratan Sumatera tentunya ataupun dari pelabuhan di Sungai Pisang. Dan kita lihat banyak sekali anak-anak yang bermain di pantai di Pulau Pasumpahan ini. Dan tidak beberapa lama lagi kita akan sampai tentunya di daratan di mana tempat kita berlabuh nantinya, yaitu di Sungai Pisang. Kita lihat ada permainan banana boats. Tetap di Aku Melangkah Lagi. Ya, teman-teman, di Aku Melangkah Lagi akhirnya kita kembali sampai ke dermaga di Sungai Pisang yang ada di kawasan sisir pantai. Teman-teman, di Aku Melangkah Lagi, si Buyong Julien sangat menikmati pemandangan indahnya kepulauan yang ada di pesisir pantai di Sumatera Barat ini. Seperti kelihatan di sebelah kanan yaitu Suwarna Dwipa Island ataupun Pulau Suwarna Dwipa. Dan saat ini kami kembali menuju ke daratan yaitu di dermaga Pulau Pisang. Dan untuk selanjutnya kita akan
melangkah ke kawasan wisata Mandi. Tetap di Aku Melangkah Lagi. Oke teman-teman, di Aku Melangkah Lagi akhirnya kita sampai di daratan di Sungai Pisang ini lagi. Setelah seharian beberapa jam kita menuju ke Pulau Pamutusan, dan kita tadi telah melihat berbagai keindahan alam tentunya, khususnya di perairan pantai Sumatera Barat ini. Dan bagi Anda yang belum berkunjung, jangan lupa berkunjung ke beberapa pulau yang ada di Kota Padang tentunya di Sumatera Barat ini. Dan Anda bisa nanti menghubungi rekan saya, nanti akan saya bagikan nama dan nomor kontak personnya. Ada Bang Andre, ada segala macam ada di sini. Dan jangan kemana-mana, sampai di sini reportase Aku Melangkah Lagi, dan aku akan melangkah untuk selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye, Aku Melangkah Lagi.